welcome to Oket and Umar Family Channel. Hari ini kita akan cerita tentang orang kesayangan Oket dan Umar. Favorite person pertama ialah Matua. Matua ni actually refer to nenek. Matua is happy person, active dan sangat-sangat sukakan art. Oketan Umar sangat manja dengan Matua. Kalau boleh pergi mana-mana pun dia orang akan bawa Matua tahu. Cat sejenis cucu yang sangat suka mengusik Matua. Bila Matua geram, macam masa itulah dia happy. Umar pula very thoughtful, tapi ada masa memang gaduh juga. Lebih tepat, diorang ni macam love-hate relationship macam tu. Dulu Matua aktif, sekarang tengoklah, jalan pun sudah berpapah. Favorite person kedua pula ialah Patua. Macam biasa, pasangan nenek mestilah atok kan? Bagi Oketan Umar, Patua ni diorang punya life savior. Mainan rosak, cari Patua. Beli jajan, ajak Patua. Bila Matua marah, Patua lah jadi penyelamat diorang. Tengok diorang dua, cute kan? Guys, doakan Matua dan Patua sentiasa sihat dan dipanjangkan umur. We all akan sentiasa berusaha bahagiakan Matua dan Patua. Ajak diorang dua lepak apesta. Celebrate birthday ramai-ramai dekat luar. Ini memang favorite diorang lah. Jalan-jalan makan sate. Hangout sama-sama di Steamboat Bakar. Sekian saja kisah favorite person Oket dan Umar. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Thank you.